Halo, aku Hans. Ketemu lagi di Blibli Live dari blibli.com. Hari ini aku mau ngenalin satu produk yang pastinya akan kalian suka, apalagi kalau pecinta gadget. Kamera 360 Ricoh Tetavi. Nama produk ini adalah Ricoh Tetavi. Nah, buat yang suka fotografi dan videografi, gadget ini akan membawa kita semua ke next level karena kamera ini memungkinkan kita untuk mengambil gambar 360 derajat di sekitar kita. Nggak cuma itu, video 360 derajat yang diambil dengan kamera ini sudah berkualitas 4K dan fotonya 12 MP. Bisa langsung live streaming dengan kualitas 4K, ada juga built-in 4-channel microphone untuk merekam suara di sekitar kita dengan jernih, juga ada memori internal 19 GB. Dan tentunya produk ini bisa langsung dibeli sekarang di blibli.com. Ayo beli-beli sekarang. Kenapa? Karena sekarang juga kita punya best deals khusus untuk pemesanan sekarang juga. Nah, sekarang aku lagi pegang Ricoh Tetavi dalam warna dark gray nih. Nih, ini adalah kamera 360 keluaran terbaru dari brand Ricoh. Bisa dilihat, desainnya compact dan sleek banget, gampang dibawa kemana-mana. Makanya wajar kalau Ricoh Tetavi mendapatkan Good Design Best 100 Award 2017. Nah, cocok untuk kalian yang suka traveling dan mengabadikan momen yang gak mau terlupakan, pastinya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara 360 derajat. Hanya dengan satu take, kita bisa mengambil gambar di sekeliling kita secara 360 derajat. Nah, hal ini dikarenakan Tetavi sudah dilengkapi dengan sistem optik lensa lebar, yaitu 180 derajat di setiap sisinya, yang mengambil dua gambar sudut lebar dan menjahitnya secara otomatis menjadi satu gambar bulat yang lengkap. Tidak hanya foto, dengan aksesoris tambahan 3D microphone, kita bisa menikmati pengalaman baru merekam suara dengan kualitas 360 Spatial Audio. Keren banget kan? Selain 3D microphone, Ricoh juga mengeluarkan underwater housing yang memungkinkan kita untuk membawa Tetavi menyelam hingga kedalaman 30 meter. Kini, Tetavi telah mengusung prosesor Qualcomm Snapdragon yang memungkinkan proses pemindahan gambar lebih cepat dibandingkan produk-produk Teta terdahulu. Nah, nggak cuma itu, Ricoh Tetavi ini sudah dilengkapi dengan apps yang tersedia di iOS dan juga Android yang memungkinkan kita untuk melihat foto atau footage yang baru saja atau akan kita ambil. Caranya tinggal koneksikan Wi-Fi atau Bluetooth Tetavi ke apps yang ada di handphone atau tablet kita. Kemudian, dengan dua jari, bisa di zoom in atau di zoom out. Kemudian, slide atas, bawah, kiri, kanan untuk melihat gambar yang baru saja kita capture. Even better, kita bisa langsung streaming di platform seperti YouTube Live atau Facebook dengan kualitas gambar 4K dan melakukan berbagai fungsi lainnya. Nah, keren banget kan? Menurut aku gadget ini sih seru banget. Apalagi kalau kita bawa pesta, traveling, gathering, terus kita rekam nih sambil jalan-jalan. Terkadang waktu kita lihat lagi hasilnya, kita bisa amaze sendiri sama momen yang sudah kita lewatkan. Ayo beli-beli sekarang, karena sekarang kita ada best deals untuk produk ini, khusus untuk pembelian sekarang juga. Kita juga ada cicilan 0% untuk yang punya kartu kredit, dan untuk yang nggak punya kartu kredit, jangan sedih. Tetap bisa cicil dan gratis pengiriman ke seluruh Indonesia. Aku Han, sampai jumpa lagi di Blibli Live dari blibli.com episode selanjutnya. Blibli.com.